Kenapa Allah melakukan ini padaku? Rashid masih terlalu muda untuk meninggal. Aku terus terusan menangis. Wajid. Oh! Uh, 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 uh. hmm. huh? Ada oh, apa, Hasina? Oh, oh, oh tenyar. panas sekali. Oh. Ini, aku akan segera kembali. Oh, iya. Ibu, ibu, kita harus secepatnya pulang, bu. Samira sendirian di rumah. Ibu tahu apa yang akan dia lakukan setelah hari ini kan? Aku bahkan sudah melihat apa yang biasanya dia lihat. Maksud ibu? Coba katakan ada apa? Ibu mau bilang kalau ibu baru saja melihat nikat nikat Ibu apa ibu sadar dengan yang ibu katakan? Dia pergi ke arah sana huh. nikat Bagaimana kabarmu? aku bisa apa, Ibu? Ibu, ayah sudah meninggalkan kita. Selamanya, Bu, selamanya. Sekarang, siapa yang akan memanggilku? Putri manisnya, Bu, siapa? Siapa yang bisa membuatku tersenyum lagi, Bu? Siapa yang menghapus air mataku, Ibu? Ayah sudah pergi selamanya. Ayah sudah pergi, Ibu. Jangan menangis, saya! Kuatkan dirimu, Nak. Itu dia. Ibu bersamamu, nak. Ibu, ibu. di sini bersamamu. Ibu, aku mohon bu, jangan tinggalkan kami, jangan pergi lagi, bu, jangan. Demi Allah, nak, ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu berjanji. Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Bagaimana bisa ayah melakukan ini pada putri ayah? Aku tahu ayah tidak melakukan pembunuhan. Ayah berbohong. Aku juga tahu kalau pasti ada alasan lain. Makanya, ayah mengakui kesalahan orang lain. Tapi sebelum ayah melakukannya, pikirkan putri ayah dulu. Pikirkan aku dan Humaira. Ayah tidak punya hak menghalangi rasa sah yang kami pada ayah. Ayah tahu kalau ayah tidak bertindak adil padamu, dan ayah akui ayah memang tidak pernah melakukan apapun dengan benar Zoya. Aku akan mengurus semuanya Ayah. Ayah tidak usah khawatir, pokoknya akan kuurus semuanya. Aku sudah bicara pada pengacara. Sidangnya lusa, Ayah lakukanlah sesuatu. Ayah harus berjanji pada aku. Kalau Ayah tidak akan mengakui apapun yang tidak benar pada saat persidangan nanti. Berjanjilah pada aku Ayah. Orang-orang tidak akan bisa menyingkirkan kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu. Pikirkan itu, Zoya, sebagai hukuman ayah atas kejahatan yang ayah lakukan di masa lalu. Bukankah ayah tidak bisa membunuh ayah dari menantu ayah sendiri? Ayo jawab, "Aku, ayah, tidak akan. Aku biarkan ayah menerima ketidakadilan. Aku akan buktikan pada Tuhan Khan dan keluarganya kalau ayah tidak bersalah. Akan kubuktikan ayah bukan pembunuh." Aku akan selalu mendukung ayah. Ayah, jangan membuat pengakuan yang salah. Berjanjilah, ayah akan mendukungku. Kan, beritahu aku, ayah, tolong. Ibu, tidak ada siapapun di sini. Kemana dia? Farhan, dia itu Nikat. Ibu, tidak mungkin salah. Ayo kita cepat pulang dan segera mengecek Kusbu. Ayo. Uh, baiklah, ayo. Ayo.